Fuji dan Gala mendadak ramai dibicarakan semenjak Vanessa Angel dan Bibi pergi selamanya. Halo. Kamu ngapain? Masuk lama juga sih, 1 jam aja. Iya, tapi banyak yang bilang 1 jam gak berasa kayak. Tapi seru. Dari. Eh, sini. Bukan ingin penuhi kebutuhan Gala secara materi. Fuji ungkap keinginannya, kan dia sudah nggak punya orang tua. Fuji dan Gala mendadak ramai dibicarakan semenjak Vanessa Angel dan Bibi pergi selamanya. Vanessa Angel dan Bibi meninggalkan Gala, putra semata wayang mereka hingga Fuji dan keluarga yang lain. Fuji juga dianggap yang menjaga Gala sejak Vanessa Angel dan Bibi pergi selamanya. Nama Fuji juga makin terkenal setelah kedekatannya dengan Gala terekspos. Kini Fuji seolah banjir pekerjaan. Setelah Vanessa Angel dan Bibi tiada. Namun Fuji tetap mengutamakan kebahagiaan Gala dan berusaha agar keponakannya itu tak merasa kesepian. Hai. Adik kandung dari Bibi ini mengaku hanya memiliki satu keinginan ini pada Gala. Bukan dari segi material atau keuangan. Keinginan Fuji untuk Gala lebih sederhana. Fuji mengungkapkan keinginannya saat bertemu dengan Najla. Aku nggak pengen Gala kesepian doang kayaknya deh, ungkap Fuji seperti dikutip dari YouTube Bittersweet by Najla pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Pengen dia happy gitu ya? Tanya Najla lagi. Namun Fuji menganggap ia bukan ingin membuat Gala bahagia. Gadis 19 tahun ini hanya berharap agar keponakannya tersebut tak merasa kesepian. Orang pasti ada sedihnya, nggak apa-apa kalau sedih, jelas Fuji. Ia hanya berharap agar Gala tak merasa kesepian. Meski kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi sudah tiada. Pengennya sih dia nggak kesepian. Karena kan dia sudah nggak punya orang tua, ujarnya. Anak bungsu Haji Faisal ini juga menyebutkan bukan ingin memenuhi kebahagiaan Gala secara materi. Namun hal lainnya. Namun juga secara kasih sayang. Fuji tak ingin Gala merasakan kekurangan. Nggak susah juga sih, aku juga nggak pengen dia susah, ujarnya. Fuji juga mengaku ia bekerja keras hanya demi Gala seorang.